Okay, selamat datang. Aku hari ni aku nak review dekat korang pasal GoPro yang aku baru beli ni. Aku beli second hand je. Murah je aku dapat. Ni brand GoPro Hero 7 Silver. Aku dapat dalam RM750. Tapi barang dia tak banyak lah aku dapat. Mounting ni aku dapat dia punya casing dengan body. Masuk dia punya charger. Memory card semua tak ada. So aku dah pasang, aku pasang macam ni. So nanti korang review lah dia punya review macam mana. Nanti korang review. So, aku dah review dekat YouTube sebelum aku beli. Untuk beginner mungkin boleh lah, sebab bajet pun tak banyak. Jadi kita pun nak gambar yang clear kan, tak nak goyang-goyang. Lepas tu suara yang jelas. So aku rasa Hero Silver 7 ni orang review lah sendiri nanti. Okay, tu je lah untuk hari ni. Kena fokus satu-satu lah, banyak sangat kan, nanti pun pening juga. Okay, nanti korang boleh tinggalkan komen ke apa-apa yang korang nak tahu. Okay, jom kita pergi test tengok.